Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay guys, dalam video kali ini berfungsi nih. Terus lanjut kita bahan ban yang kelima ya guys, kan tadi yang keempat ya. Nah ya ini yaitu busa ya guys. Nah ini busa, terserah kalian sih mau busa apa aja, yang penting ini lumayan apa ya, lumayan kuat juga sih, jadi nggak mudah lepek gitu. Nah terus kertas juga ya guys. Nah ini kertas buat apa? Soalnya buat sensor nanti mouse itu ya guys, kan kita mouse nya posisinya mau di berdiri gitu guys. Ini saja untuk alat-alat dan bahannya ya guys. Sekarang kita akan lanjut untuk proses pembuatannya ya guys. Oke, langsung aja, let's go. Untuk ukurannya, untuk kita membuat steering wheel gearboxnya ya guys. Nah ya ini, sampingnya ini 12 cm ya guys. Nah, dan atasnya 19 cm ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Oke guys, selanjutnya kita bikin seperti ini ya guys, garis ke sini. Nah ini fungsinya untuk meja ya guys. Nanti biar bisa mejanya itu kita tempelin di sini ya. Nah, biar bisa ininya itu masuk ke meja gitu. Nah, ukurannya bawahnya 10 cm, atasnya 9,5 ya guys. Tapi itu gimana meja kalian ya guys, kalau meja kalian itu lebih tebal dari ini, terus bikin ininya juga lebih tebal guys. Nah, mungkin sekitar 2 cm atau gimana, kan ini kan 1 cm setengah nih kalau nggak salah. Nah, ini seperti ini ya guys, nanti kita akan gunting ke sini ya guys. Nah, gunting ke sini ya. Oke guys, ini hasil kita tadi dipotong ya guys, seperti kayak gini ya guys. Nah, ini untuk di mejanya ya nanti ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan buat ini satu lagi ya guys. Buat berarti kita ini ukurannya juga masih sama ya guys. Untuk body kan ini body kiri, dan nanti kita akan buat untuk body kanannya ya guys. Oke guys, ini kita udah buat ya guys. Yang satunya lagi ya. Nah, seperti ini kita sama buatnya. Nah, seperti ini ya guys. Gunakan ini kita nanti kan posisinya akan seperti ini ya guys. Nah, kotak seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya guys, kita bikin untuk bawahnya ya guys. Nah, untuk ukurannya hampir sama sih guys, ini 19 cm ya guys, cuman lebarnya doang ini sekitar 14,5 ya guys. Nah, nanti ini posisinya di bawah sama di atasnya ya guys, kita bikin gearboxnya seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini ya guys. Oke, ini kita udah buat satunya lagi ya guys. Oke guys, untuk selanjutnya kita bikin posisi laharnya di sini ya guys. Oke, kita bentuk dulu ya untuk laharnya ini, untuk kita nanti masukkan ke sini. Kita ini lubangin ya guys, terus kita masukin laharnya ke sini. Oke, sekarang kita dulu ya. Nah ini guys, seperti ini ya guys, yang telah kita lubangi ya guys. Setelah kita lubangin yang satunya lagi, selanjutnya kita akan lem ya guys. Jadi kita lemnya yang bawah dulu ya. Nah kita akan bentuk seperti ini ya guys. Nah selanjutnya kita masukkan lahar ke dalam ini ya guys, langsung kita lem ya guys.
kalian bagi ya guys yang body satunya lagi. Oke guys, setelah itu kita pasang ini ya guys, yang tadi udah saya jelasin, yaitu pipa ini ya guys, pipa kabel langsung dimasukin lahar. Ini lahar fungsinya buat nanti di atas ya guys. Nah kan lahar ini udah di bawah ya guys. Nah selanjutnya kita di posisi tengah ini kita dipasang busa ya guys, biar nanti emosinya itu sensitif ya guys, terkena dengan kertasnya itu. Oke, untuk selanjutnya ini kertasnya ya guys, buat nanti sensornya itu biar bisa kebaca untuk putarnya ya guys. Nah di sini gue menggunakan double tip ya guys, double tip yang menggunakan busa ya guys. Setelah itu kita pasang ya guys, disini posisinya kita di tengah-tengah ya guys. Nah seperti ini ya guys. Dan setelah itu kita langsung pasang sini ya guys. Oke guys, untuk selanjutnya ini yang paling utama ya guys, kita akan pasangkan mouse-nya guys. Nah kita pasangkan mouse-nya posisinya berdiri seperti ini ya guys. Nah jadi kabel, posisinya kabelnya itu di atas ya guys, jangan terbalik seperti kayak gini. Nah jadi posisinya yang benar seperti ini ya guys. Nah nanti kita akan tempel di sini ya guys, seperti ini. Terus kita akan bikin lubangnya dari kardus ya guys. Nanti kita akan lem di sini ya guys. Seperti ini ya lemnya. Nah setelah ditempelkan kardus seperti ini ya guys, langsung kita tampil aja ya sini ya posisinya. Nah posisinya seperti ini ya guys. Oke guys, setelah kita tempelkan, nah ini guys sebenarnya cuma seperti kayak gini doang guys, mudah kan guys. Nah daripada kita beli yang logistik atau yang seperti apa, mending kita manfaatin aja barang bekas ya guys, nah, udah nggak terpakai. Nah ini langsung aja setelah ini kita langsung aja tutup ya guys. Selanjutnya kita akan membuat setirnya ya guys, dari selang ya guys, selang fleksibel ya. Oke guys, untuk selangnya seperti kayak gini ya guys. Nah kalian membutuhkan selang sekitar 1 meter lah atau setengah meter lah ya guys. Nah kita buat bundar seperti ini ya guys, soalnya gue lagi nggak ada selang apa sih yang selang mentah aja, soalnya lagi dipakai. Nah ini sepertinya ya guys. Nah nanti kita bulatin ya ke sini ya selangnya. Setelah itu kita tempel di sini ya guys. Nah seperti ini ya guys selangnya. Kita kalau bisa kalian juga bisa menggunakan pipa kabel ya guys, nah, seperti tadi, cuman kalau pipa kabel itu harus dibakar terlebih dahulu ya guys, biar fleksibel gitu. Nah seperti ini, lalu kita bolongin ya di sini 1, 2 dan di sininya 1 ya guys. Kita buat apa sih bolonginnya, buat masukin pipa kabelnya. Nah setelah itu ini guys, kita membutuhkan pipa kabel ya yang panjangnya sekitar 30 cm lah. Nah setelah itu kita pasang di sini ya. Nah ini atasnya ini gue terbuat dari kardus ya guys, kalian juga bisa lah membuat dari kardusnya itu, tinggal gunting aja ya guys, bentuknya seperti bumerang lah, tapi terserah kalian juga sih pengen bentuk setirnya seperti apa, kalian bisa bentuk dari kardus ya guys. Nah seperti ini ya guys, agak belepotan juga sih. Nah setelah itu kita masukin ya guys. Oke, setirnya seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya kita akan bolongin ini ya guys. Nanti buat dudukan yang tadi apa sih pipa